Sebelumnya, Rudy Irawan, ayah Peggy Setiawan, didampingi kuasa hukumnya menjalani tes psikologi di Polda, Jawa Barat. Rudy mengatakan pemeriksaan berjalan dengan santai dengan disodorkan 12 pertanyaan. Hampir 8 jam, ayah Peggy alias Perong menjalani pemeriksaan tes psikologi di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat. Penyidik memberikan tes psikologi berupa menggambar dan menulis terhadap ayah Peggy. Rudy mengatakan pemeriksaan berjalan dengan santai dengan disodorkan 12 pertanyaan. Selain itu, Rudy menambahkan tidak ada pemeriksaan psikologi lanjutan terhadap dirinya. Kuasa hukum ayah Peggy juga menyampaikan bahwa tes kali ini bertujuan untuk menggali fakta-fakta baru. Gak ada, cuman gitu aja, cuman tanya jawab, terus ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Gak ada lagi ya, gak ada, nyantai gitu. Kita sambil santai, ngobrol sama santai gitu. Ini untuk rangkaian proses penyidikan guna pengungkapan. Jadi selain itu untuk menggali fakta-fakta itu aja sih. Jadi hari ini aja pemeriksaan? Hari ini aja.